Oke, kita udah pilih hero-nya. Selamat datang di channel Koko Niko lagi ya. Kali ini kita main Mini Link Skill 1. Aduh, di situ lagi ya. Ya udah, nggak apa-apa. Kita masukin aja dulu nih hero M-nya ya. Kita bisa naik level aja. Kita agak agresif ya. Untuk targetnya sih, gue pengen bikin Freya ya. Tapi basi banget nggak sih ya, bikin Freya kayak gitu. Semoga aja sih bisa jadi ya Freya. Tapi pasaran banget cuy. OP sih emang. Tapi harus butuh ini ya, apa namanya? Star Core yang attack speed dia baru bagus. Pakai Star Core yang ini, Star Core Saber. Oke, di sini ada Flicker lumayan. Ini ada Franco, kita simpen dulu. Siapa tahu bisa jadi bintang 2 cepet ya. Ada Martis 2 biji, bisa bintang 2 nih. Oke, Martisnya kita naikin aja bintang 2. Ini juga ada Wanwan, kita masukin ya. Harga 3 bagus lumayan. Udah kayak gini aja dulu. Ini kita ambil Flicker, kasih ke si Freya. Oke, ketemu yang main Astro. Dia udah ada assassin ya sama astronya si Karina. Bagus banget sih itu buat di awal-awal ya. Bisa menang gak nih cuy? Ini bagus cuy. Karina kalau misalnya udah dapat Hellcard itu udah bagus banget ya. Oke, di sini masih aman kita ya. Aktif WM juga. Oke, bagus banget. Nah, kita ada koin 1, nggak bisa ngambil siapa-siapa ya. Ada Franco bintang 2. Ada Layla juga sama si Klop. Kayaknya sih gua naikin aja Franco-nya. Nah, ini kita buang ya. Kita bisa naik level buat masukin robot-robotannya nih. Nah, kayak gini kan enak ya. Robotnya aktif juga, Franco-nya geserin soalnya robotnya di tengah. Udah cakep ya. Ketemu yang main apa nih? Dia belum aktif ya sinerginya ya. Oke, WM-nya baru 2, kadianya baru 2 dia. Oke, harusnya sih aman ini, cuy. Harusnya aman ya. Kita ada robot. Noh, lihat noh, robot kita free banget. Lah, ngeheal dia. Oh, bisa ngeheal ya robot ya. Oh, robot itu ngeheal ya kalau kita aktif WM. Oh, baru tahu gua. Lah, bagus banget berarti ya. Oke, baru tahu gua. Baru tahu. Itu ilmu ya. Kita dapetin ilmu lumayan. Ada Aldous. Kita bisa aktifin sinergi cuan dulu nih, cuy. Ada Aldous soalnya, cuy. Kita ambil aja, kita masukin gantiin si Cyclops, nggak apa-apa. Oke, Cyclops-nya bisa kita jual ya kalau misalnya bontisnya itu dapat 3 koin, cuy, dan menang. Catatannya itu ya, dapat 3 koin dan menang. Ini majuin, Layla-nya taruh pojok aja belakang ya. Ketemu yang main Benny, dia main apa ini cuy? Oh, elementalis dia. Cuannya di pojok banget ya. Gak jadi masalah harusnya. Ayo, Freya kita berubah dulu dong. Berubah? Oke, udah berubah, Freya kita lumayan. Masih aman ya. Darah Franco kita juga tebel banget itu cuy, udah bintang 2 pagi-pagi. Oke, masih aman. Nah, koin kita 8 cuy, kita jual si Cyclops-nya ya. Untung banget kita ya, bontisnya dapat 3 koin berarti. Ada Gunner, jangan deh, jangan diarepin cuy. Gunner itu susah banget, tapi kalau dikasih Gunner sih gue akan transisi ya main Gunner. Kayak paling kita dapatnya itu tuh, apa namanya, anti mage ya, sayap hijau. Ayo lu ambil apa? Dia ambil itu, iya kita ambil Gunner-nya lah. Oke, dia ambil Felin Blade ya. Oke, ada Layla lagi, bisa kita gas nggak? Nggak perlu ya, kita bisa naik level sih, ini harusnya buat aktifin robot dulu ya. Yaudah kita naik level aja, aktifin robot dulu ya. Kita cari win streak juga, kita masih api-api nih. Nah, di situ ada Layla juga ya. Oke, santuy. Kayak gini aja dulu cuy. Kita ketemu yang main bus. Dia main apa nih? Aduh, dia 4 hero doang. Harusnya sih masih aman ya, dia api-api nih. Apinya hilang nih sama kita nih. Harusnya masih aman ini cuy, dia 4 hero doang. Kita ada robot lah gitu. Harusnya, teorinya sih gitu ya. Oh, Aldous ngegedik Aldous tuh. Oke, hilang sama Martis ya. Nah, ini mau ngapain? Hilang lagi akainya, ininya juga hilang, istri pejabatnya. Sisa 1 masih aman, minusnya 20, gila. Banyak banget ya. Nah, di sini kita ambil Layla-nya, jangan lupa. Ada Roger, bisa aktif 4 gunner, cuy. Nah, di sini kita harus nabung nih, cuy. Bisa nggak nabung ke 20, cuy? Sebentar dulu, kita harus pikirin buat aktifin interest-nya ya, 4 koin ya. Nah, ini Flicker nggak guna ya di Freya ya. Freya kan masuk jadi robot soalnya cuy. Oke, yaudah lah ya. Ini kita ambil aja Rogernya. Kita nggak bisa cuy nabung. Oke, santuy. Ketemu yang main Benny. Dia main Archer. One-one-nya udah 2. Oke, santai ya. Kita masih api-api nih. Enak banget ya. Ayolah, padamin lah api kita ya. Ini panas banget ini cuy. Sepanas kita ngelihat anggota DPR main slot. Oke, santuy. BTW. Itu yang main slot itu udah dipecat ya cuy. Ya nggak apa-apa lah, itu konsekuensi dari kelakuan dia cuy. Kita doain aja yang terbaik ya. Yaudah, di sini kita nabung, berhasil ya.
Dapat 4 interest lumayan. Ada Esme, ada Claude. Oke. Wah, bisa 4 ini bontis nih, cuy. Kita juga ambil apa tadi biji gunner ya. Bentar. Nah, ini kita ambil dulu Claude sama Esme-nya ya. Bentar dulu, kita mau ambil star core apa nih, cuy? Yang aktif kan gunner, terus bontis nanti kita bisa ambil ya di kedua. Kalau bontis mah nanti berarti di sini gunner, WM sama robot, cuy. Kita lihat ya star core yang bagusnya apa nih. Ayolah, kasih gue yang bagus lah. Kalau misalnya kita dapat saber yang attack speed, kita akan bikin Freya sih harusnya ya. Kalau itu dapat, tapi kalau yang bagus gunner ya berarti kita main gunner. Gitu aja ya, kita fleksibel aja, cuy. Nanti aja lah ya kita pikirin itemnya. Kita lihat dulu star core-nya. Oke, star core itunya apa? Sabernya busuk ya. WM-nya bagus sih, tapi kita main gunner ya. Ke WM nggak nyambung, kita gas aja gunner-nya ya. Ini gunner-nya juga nggak terlalu busuk kok. Nah, ini kita ambil Sheikh Albert aja. Ada Roger, kita bisa naik level ya. Koin masih utuh 20. Nah, kita bisa aktifin 4 ini nih, bontis cuy. Kita tumbalin siapa nih? Satu lagi cuy. Tumbalin robot atau tumbalin WM? Kayak gini. Udah lah ya, kayak gini ya. Biar robotnya jadi tank juga. Nah, ini taruh sini aja. Kalau udah kita kasih panggung, coba ini buang aja. Bisa ambil Roger. Udah ya, kayak gini aja dulu. Nah, ini sih udah cukup bagus ya. Kita ketemu yang main Yuki. Oke, Yuki Karina dia. Bintang 2 dia sih baru 2 ya. Harusnya masih aman juga sih ini cuy. Kita ada robot sebagai tanknya. Terus kalau udah kita juga di panggung ya. Di panggung itu sama aja darahnya double cuy. Nah kan masih aman. Soalnya kan panggung itu harus dirubuhin dulu ya. Ada Freya, ada Saber, ada Kimi juga bisa aktif 6 gunner nih. Bentar, ini bisa masuk gantiin siapa nih? Masukin ini ya. Robot kita tumbalin Freya-nya ntar dulu deh. Udah kayak gini dulu, aktifin Star Core ya. Ini buang aja, kita nggak akan main ke sana. Freya-nya bisa kita ambil sama Johnson ya. Udah kayak gini aja dulu. Kita ketemu yang main Benny. Oke, dia main elementalis. Aktif wrestler juga, ada istri pejabat ya dia ya. Oke, masih bisa aman nggak sih ini? Oke, masih aman ya. Minusnya banyak banget cuy, musuhnya cuy. Minus 18 anjir. Oke, masih santuy ya di sini ya, masih enak banget. Kita juga masih api-api nih cuy. Ya kan? Win streak itu bonusnya gede juga cuy. Ada Zilong, gak butuh. Ini naik level aja ya kita ya. Terus kita bisa roll. Ada Aldous, boleh. Kita ambil aja ya. Berarti kita main ke Bontis kah? Bentar nih, ini masukin dulu Johnsonnya lumayan. Ini ambil Aldousnya. Gini aja dulu lah ya. Lumayan, siapa namanya? Si Johnsonnya bisa nabrak sekali, nyetun juga. Udah, gini aja dulu. Kita ketemu yang main Eva, dia main apa nih? Oke, dia main apa sih tuh? Dia ada Aldous loh, bintang 2 si kambing ini ya. Oke, Mia-nya bintang 3. Dia nggak aktif ini loh, Natur. Ada War Wrestler, main Archer. Oh, dia main Archer, ceritanya ngapain ngambil Aldous coy? Archer ke War Wrestler ya mana nyambung ya? Nggak paham gue nih sama dia ya. Yaudah lah ya, itu terserah dia. Oke, ada War Wrestler ya. Oke, sama Astro juga kalau dikasih wrestlernya sih gue mau nih cuy. Oke, nggak diambil sama dia. Ini ngambil apa? Ngambil lampu, oke. Ini ambil apa? Ambil BOD. Ayo, lu ambil apa? Oke, diambil Sun. Kita ambil aja immortalnya cuy. Mamam kok ya yang mantan ketipu. Kita nggak akan main ke wrestler cuy. Target kita itu masih bikin Freya ya. Robot-robotan. Oke, kita roll. Ada Esme, ada Kimi juga, ada Johnson ya. Oke, kita ambil. Layla kita bintang 2, Esme juga bintang 2. Kita bisa gas aja. Gak apa-apa, kita gak bisa nabung ya. Kita ada Bontis juga nih. Kita ada Bontis cuy, masih bisa nabung kita. Kalau kita menang itu pun ya. Nah, ini Claude, kita kasih mortal aja. Udah cakep cuy. Ketemu yang main Eva. Dia main WM ya. WM-nya udah aktif tuh, 6 tuh. Star Core-nya udah aktif dia. Oke, bagus, dapat cuan. Wih, dapat cuannya 3 ya, lumayan. Oke, Freya-nya belum pecah nih cuy. Freya-nya itu cuannya ada di dia ya. Ayo dong. Oke, dapat lagi koin, dapat 4. Oke, cakep banget cuy. Buset, 7 koin ya dalam satu game, bagus banget emang Bontis ini cuy. Tapi kalah ya kambing. Oke, minus 9 kita. Darah sisa 73 masih santuy harusnya cuy.
Kimi bintang 2. Oke, kita naikin, ada Esme. Oke, ada Aldos bintang 2, cakep. Ini Freya bisa kita naikin apa enggak ya? Bentar, gua mau bikin robot atau gimana enggak tahu nih, tapi kita pengennya sih dapat star core yang attack speed ya buat si Freya ini nih, si kambing. Oke, kita naikin aja lah ya, enggak apa-apa, kita juga ada sinergi cuan. Kita roll. Ada Aldos. Oke, badangnya 2 biji kambing. Ketemu bayangan si Yuki, dia oke, Karinanya udah bintang 2, dia ditabrak mamam kok ya, nggak bisa gerak. Aduh, cuannya ada di Karina lagi ya, berat banget itu cuy. Tapi kita menang cuy, menang telak cuy. Oke, dapat cuannya banyak ya, enak banget Bontis ini. Dapat berapa koin nih? Buset, 31, dapat 4 koin berarti ya, satunya itu kan dari kemenangan cuy. Nah ini Aldos bisa kita ambil, kayak nggak ada yang kita butuhin. Santui dulu, kayak gini aja dulu ya sementara. Ada Claude, oke, bagus. Kita ambil ini dulu. Oke, Aldosnya. Ada Freya lagi. Oke, Freya kita bisa bintang 3 sih kalau star core-nya bagus ya. Nah, ini kita susun dulu, masukin biar dapat star core robot. Kalau star core robotnya jelek, kita ambil star core itu ya, Bontis ya. Ini berarti Esme-nya udah nggak kita butuhin cuy. Kita bisa jual aja Esme-nya. Ini ambil Freya sama Kiminya boleh lah ya, biar nggak lupa. Dah, kita lihat aja dulu star core yang bagus apa nih. Ini kita aturin aja itemnya. Oke, di sini sih gue berharap dapat itemnya item attack ya, buat si Claude boleh, buat si apa namanya si Freya juga boleh cuy. Sama clone lah, gue butuh clone ya. Oke, ada clone sama rose gold ya. Ya udah lah ya, kita gas aja ini rose goldnya. Nah ini kita ambil aja clone-nya dulu. Oke, udah cakep. Kita lihat dulu star core-nya, semoga aja bagus. Nah, ini saber kita simpenin ya, siapa tahu bagus nih star core saber-nya. Oke, masih busuk juga ya star core saber-nya. Bontisnya bagus banget ini, cuy. Ningkatin attack speed buat si Claude nanti ya. Berarti robotnya udah nggak kita pakai nih. Ini kita buang Johnson-nya. Oke, kita naikin aja Johnson-nya. Nggak ada. Oke, nggak ada juga Claude, nggak ada juga. Ada Leslie, ada Freya. Ini kita clone dulu lah ya, si Claude. Berarti kita akan bikin Claude Hyper aja cuy. Ini juga bagus banget nih star core-nya ya. Jadi star core ini itu memperbesar peluang Claude kita ya sebanyak 2%. Dan memperbesar critical damage-nya sebanyak 10% cuy. Setiap ada teman kita yang melakukan critical lewat basic attack-nya. Yang bikin bagus itu ini bisa di-stack sebanyak 10 kali cuy. Jadi critical damage-nya itu full ya, jadi 100% dan peluangnya itu nambah 20%. Itu bagus banget cuy. Jadi tulisan kayak gini itu jangan dianggap remeh ya, harus dibaca bener-bener cuy, biar teliti. Kita itu harus jadi bisa memaksimalkan item atau star core yang kita pilih. Kayak gitu aja sih ya, kalau emang pengertian gua kurang tepat atau ada yang salah bisa kalian koreksi ya di kolom komentar. Atau mungkin gua ada yang keliru. Nah, Freya kita banyak banget cuy di sini cuy. Oke, udah mau bintang 3 aja nih. Oke, nggak ada yang kita butuhin, kita bisa roll dulu. Ada Aldos juga, cakep, roll lagi. Ada Claude. Nah, di sini Rogernya kita keluarin dulu ya. Kita gantiin si Leslie. Leslie lebih mahal soalnya cuy. Nah, ini ada Martis, bisa kita simpen lah ya. Nah, ini peluang ini juga harus diperhatiin ya buat ngeroll. Ini jangan dianggap remeh cuy. Oke, ketemu yang main Benny, dia main apa ini? Main ini ya, apa namanya? Elementalis dia cuy. Oke, bisa aman gak nih? Oke, harusnya aman ya. Uset tuh. Lu lihat kan pedes banget kalau udah kita cuy. Setiap ada teman yang critical itu gede banget cuy. Nah, lihat tuh. Critical terus ya, yang double itu critical cuy. Perhatiin aja. Setiap kalau udah kita multi. Ada Layla, nggak perlu lah ya. Bintang 3. Nah, di sini kita bisa naik level cuy. Oke, kita gas aja naik level, masukin Aldos dulu ya. Oke, taruh depan aja udah cakep kayak gini. Kita butuh WM sih ya, harusnya masukin WM nih, tapi nggak apa-apa lah. Kita nabung dulu cuy. Di sini nggak ada WM juga soalnya. Atau enggak kita bisa roll. Ada Atlas, boleh ya, kita pakai dulu, aktifin 3 WM-nya cuy. Dah, kayak gini aja udah sakit banget sih ya. Heal-nya ada, damage-nya juga ada cuy. Tank-nya juga ada. Ketemu yang main Yuki, dia main Karina ya, seperti biasa. Harusnya sih masih aman ini cuy. Lihat tuh di matchnya yang masuk, lihat pedes banget kalau udah kita cuy. Lihat, perhatiin dah. Oke, ulti lagi hilang semua nih. Oke, santuy. Lihat tuh. Ini kalau bintang 3 lumayan pedes kali ya.
Oke, -24 musuhnya balik lobby ya Yuki. Yuki ini sekarang udah nggak spesial banget ya. Saking kebanyakannya jadi bosen cuy, jadi gampang di counter ya. Udah nggak perlu ditakutin sih sekarang. Santuy aja kalau ketemu Yuki mah. Ada Worm Slayer. Oke, dikasih nggak nih? Kalau dikasih gua gas nih. Oke, nggak dikasih ya. Oke, kita dikasih slot. Kita ambil lah ya, jangan ditolak. Oke, nggak ada yang kita butuhin. Nah, di sini gua masukin siapa cuy? Satu slot lagi cuy. Terol, ada Claude. Oke, bagus. Nah, ini masukin dulu ya. Koin kita 17, nggak apa-apa, santuy aja. Dapat dari sinergi cuan juga nanti. Kita lihat dulu ini yang api-api main apa. Oke, dia main Kadia sama WM ya. Kadianya 7 loh. Kelebihan 1. Maruk banget ya, kayak koruptor di negara ini. Oke, santuy. Kita ketemu yang main Eva ya, main Archer dia. Aduh, pedes banget itu Archernya. Siapa Mia-nya? Oke, ditarik Franco, bagus banget ya ngejauhin dari Claude. Masih aman cuy, robot kita juga belum pecah ya. -31. Oke, ini Claude-nya kita ambil, kita roll dulu. Ada Claude 2 biji, cakep banget. Claude kita kurang 2 lagi berarti ya. Kita punya slot nggak sih? Nggak punya ya. Oke, nggak apa-apa, kita cari 2 lagi nih cuy. Duit kita juga masih banyak, masih bisa nabung. Nah, ini kita lihat yang busnya bisa menang nggak nih. Oke, harusnya sih seri ya, seri. Oke, dia seri ya bagi di match. Nah, ini Claude kita ambil, jangan lupa. Ada Freya lagi. Oke, Freya kita juga mau bintang 3. Nah, kita bisa roll. Oke, nggak ada. Oke, nggak ada juga. Nggak ada juga ya. Ini kita lihat dulu musuhnya. Yang main bus ini yang kelebihan tadi ya. Yang maruk kayak koruptor. Oke, santuy. Starcore-nya juga busuk semua deh ya. Nggak ada yang bagus cuy. Kasihan kadang lu kalau main Starcore-nya busuk. Nah, kalau ini kita lihat Starcore-nya mana. Kok ini? Bentar dulu cuy. Mana Starcore-nya? Di link ya. Aduh, nggak sempat lihat, nggak apa-apa. Oke, ketemu yang main Tars. Nah, ini dia ya, yang main apa namanya? Swordman. Oke, bisa menang nggak nih? Kalau udah kita ulti, cakep banget. Lihat tuh, di match-nya pedes banget ya. Oke, dihancurin, nggak jadi masalah cuy. Tabrak dia. Kena stun ya, Lancelot-nya. Mau ngapain? Oke, kena ulti. Tinggal Lancelot. Mau ngapain ini? Minusnya banyak banget, 28 anjir. -28 dia darahnya, sisa berapa tuh? Sisa 9 ya. Ini menang gak lawan kita nih? Kalah juga nih kayaknya cuy. Kalah juga. Aduh, kalau udah kita hilang ya. Oke, kalau udah kita harus bintang 3 sih. Oke, santuy. Bagi damage dia tuh. Dia bagi damage seharusnya cuy. Masih banyak hero kita. Minusnya 31. Kalah dia cuy. Kalah dia sama kita rupanya ya. Nah, di sini kita ambil Atlas. Kita cari dulu. Ada Claude, oke. Claude kita kurang 1 lagi ya. Berharap di sini dapat clone sih. Atau kita bisa roll. Cari Claude, ada Claude, oke cakep banget ya, bintang 3 natural, kita bisa roll lagi, cari si ini sih. Oke, ada Brody, kita bisa aktifin sinergi cuan dulu nih, yang pasti ya, lumayan. Oke, cakep banget sih ini. Nah, ini kita bikin thumbnail dulu ya, kita pojokin dulu biar Claude-nya solo cuy. Oke, udah cakep banget kayak gini cuy. Nah, dapat Sun kan lumayan, 5 koin. Koin kita juga bisa nabung. Ayo dong, berharap di sini dapat klon ya, bisa buat si Aldous, buat si ini. Oke, dapat ini Gunner lagi cuy, tapi kita ambil klon aja ya. Nah, ini kita ambil apa nih? Rose Gold aja deh, nggak apa-apa. Ada Aldous. Oke, kita roll aja nih, Alin ya. Nah, ini bisa kita buang dulu ya sinergi cuannya ya, biar nggak lupa. Kita balikin dulu ke posisi semulanya. Ini taruh sini, ini balikin ke belakang, terus ini taruh sini aja ya. Nah, kayak gini, terus ini sini lah, kok kurang ya. Oh, ini cuy, ini kita masukin dulu gunnernya lah ya. Pantesan posisinya kurang. Udah kayak gini, kita cari hero. Ada Aldous, oke, ada Bane juga. Bentar ya, habis ini kita bisa aktifin Norton Veil-nya cuy. Nah, ini ketemu yang main bus. Oke, aduh, itu si apa namanya, Tarsnya bisa menang gak itu cuy. Oke, santuy dulu, kita fokus ke sini dulu. Oke, harusnya masih aman ini cuy. Tadi aja dia kalah sama kita ya, minus sebanyak. Tapi si Sun-nya baru dapet immortal kayaknya tuh. Harusnya sih lebih kuat dia ya, ada immortal. Oke, andai pun nggak bisa cuy. Ini harusnya seri cuy. Nggak mungkin menang dia cuy. Lihat tuh, banyak banget hero kita. Kalau ada kita juga udah pedes banget, bintang 3 cuy. Menang deh kita ya. Oke, kita masih aman. Kita lihat dulu si Tars-nya nih. Oke, Tars-nya masih menang ya. Oke, masih bisa aktifin Norton Veil-nya, cuy.
Bagus banget, untung aja menang Tarsnya ya. Oke, kita roll aja. Ada Bane, kita roll. Atlas. Oke, nggak ada. Wah, mana nih? Aldous. Bentar. Wah, mana Aldous sama Freya? Oke, Aldousnya terakhir. Kambing, berapa koin itu cuy? Banyak banget koin kita kebuang ya. Ini masukin dulu. Kita roll lagi, cari Freya satu dong. Ayo Freya, nggak muncul juga ya. Ya udahlah ya, berarti ini aja yang kita clone. Ini round terakhir kayaknya cuy. Udahlah, kayak gini aja ya. Kita lihat aja cuy, apakah dia bisa menang lawan kita. Ya iyalah, 4 orang, kambing 4 hero, mau ngapain cuy. Sekali ulti Claude juga pada hilang ini mah. Tuh lihat tuh, udah pada sekarat aja. Oke, ini mau ngapain lagi. Mau ngapain ini, hah? Hilang ya. Oke, minusnya 40 cuy, gila ya. Damage-nya gede banget ya, minus 40. Oke lah ya, kita berhasil main mini link skill 1 nih. Walaupun kita gagal bikin Freya ya. Tadinya mau bikin Freya tapi busuk, star core-nya jadi ke Claude cuy. Gak apa-apa lah ya. Kita lihat dulu komposisi hero-nya. Oke, kayak gini ya. Komposisi hero kita bikin 6 Gunner, 4 Bontis, 3 WM, sama 3 Robot, sama 3 Norton Fell cuy. Ini full banget ya kombonya ya, mantep ya. Musuhnya juga main Tars, dia bikin 4 Swordman sama 3 ini Worm Slayer-nya, sebenarnya dia 5 cuy. Dia kurang satu lagi tuh. Nih, ini kan ada biji. Nah, ini ada Star Core. Nah, ini 3 hero, 5 kan? Dia 5 ini apa namanya? WS-nya cuman kurang hoki ya, nggak dapat apa namanya biji WS 1 lagi. Andai pun dapat juga bingung mau ditaruh mana, nggak bisa aktif. Harusnya sih dia di fat box ngambil satu hero ya, satu hero Worm Slayer. Ya udah lah ya, kayak gitu aja. Oh ya, yang buat peringkat 3-nya WM sama Kadia itu ya. Nah, itu sih nggak masalah banyak sih. Oke, kita lihat dulu powernya. Power kita 159, power musuhnya 141. Main 26 menit. Bayangin 26 menit powernya gede-gede banget kan? Power kita 159, power musuhnya 141, cuy. Oke lah ya, ya udah gitu aja buat konten kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di komen sama di like-nya ya. Bantu gue lah ya, biar video ini banyak penontonnya cuy. Kalau di like sama komen gitu, biasanya itu direkomendasiin sama YouTube-nya cuy. Thank you.